Halo Kak, kembali lagi di channel Martolina Nababan. Terima kasih Kak telah nonton channel saya ya Kak. Kak, kita kembali menjembreng tas-tas second. Kali ini edisinya adalah edisi sale. Jadi kalau nanti Kakak tonton yang kemarin-kemarin itu kan udah dijembreng gitu ya. Iya, karena ini edisi sale ya Kak. Yang Kakak naksir kemarin-kemarin terus harganya masih aduh sayang banget gitu ya Kak. Nah, sekarang ya Kak, sekarang bisa di fix dengan harga yang lebih lebih turun lah ya, namanya sale ya Kak. Pengiriman dari Jakarta, cara order Kakak screenshot tasnya, kemudian fotonya Kakak kirim ke nomor WhatsApp aku. Nomor WhatsAppnya ada di judul video ya Kak. Tidak bisa COD dan tidak bisa datang ke tempat. Karena ini harganya sale ya Kak. Jadi Kakak langsung gercep, Kakak kirim langsung alamat untuk cek ongkir ya Kak. Jangan digoyang lagi gitu ya Kak. Karena apa? Nanti keburu ke sumber yang gercep gitu Kak ya. Oke Kak, langsung kita mulai aja. Sebelumnya jangan lupa diklik lonceng, like dan komen channel aku ya Kak. Kita mulai langsung dari DAX yang aku pegang ini. Ini kayak baru ya Kak. DAX kayak baru ya. Dia ini semuanya masih on ya Kak, belum ada minus-minus pakai, belum ada ya Kak nih. Kalau ini ya, ini tidak ada bolong, tidak ada sobek ya Kak. Ini apa ya dibilangnya, tekanan bal ya, karena ini kan keluarnya dari bal ya Kak. Itulah second yang harus dimaklumnya, karena dia keluarnya dari bal. Desain tanpa tali panjang, karena untuk tempat tali panjangnya tidak ada ya Kak. Jadi dia hanya model handbag ya. Ini cakep ya Kak, untuk tas kondangan kayaknya cocok nih. Speedy-nya ini sekitar size M gitu ya, size M, size cantik lah ini ya Kak nih. Ya, ini furing semua emboss nih. Tuh embossnya seperti ini ya Kak, tuh kayak gambar-gambar mahkota gitu ya Kak, mahkota sama bendera gitulah. Tuh mewah embossnya Kak. Di sini dia ada plat besi. Plat besinya sudah tulisannya DAX. Di sini juga DAX, di sini nomor serinya seperti itu, Kak. Oke, ini di harga sale-nya di harga ini dari 400.000 ya, Kak. Dari 400.000 sale kita selkan ya, Kak, di harga 280.000. Yuk gercep ya, Kak. 280.000 si DAX ini, 280.000. Next ini ada GNB ya Kak. GNB itu namanya apa sih kepanjangannya? Gills and Brook gitu deh kayaknya ya Kak. GNB. Si GNB ini materialnya itu dia kulit jaket. Kulit jaket ya Kak nih. Ya Kak, ini juga kayak baru. Kayak baru. Si GNB ini kayak baru ya Kak. Satu ruang di belakang. Di sini ada logonya emboss tuh. Ya, Kak. Nah, ini dia modelnya cetek. Terus di ceteknya ini tuh bisa dikaitin ya, Kak. Kemudian satu ruangan di sini. Kantong kanan kiri hidup ya, Kak. Ada satu ruangan di belakang seperti yang aku jembreng tadi. Ini sih kalau kelihatannya sih belum ada jejak pakai ya, Kak, tuh. Masih glowing banget. Furing-furingnya masih mengkilap. Semua furing sudah GNB. Nih ya Kak. Oh, GNB. Nih. Tuh ya Kak, ini GNB Gills and Book. Nih ya Kak, kelihatannya nih sudah emboss brand Gills and Brook. Ini kayak baru Kak, kayak baru. Tapi ini sepertinya lungsuran toko ya. Dia ada minusnya di lungsuran toko kan gitu ya, selalu ada minus-minusnya ya Kak. Nah, minusnya di sini aja nih ya tuh. Ini kan kayaknya untuk top handle gitu ya Kak. Nah, ininya aja nih, ininya ya. Kalau Kakak mau cantelin di motor ya ininya aja cantelin gitu ya Kak. Kalau untuk itunya gimana lah caranya, mungkin bisa diakalin ya Kak.
tuh ya, ininya aja ya gitu ya. Yang lain-lainnya dia masih perfect ya kak, belum ada kenapa-kenapa, masih aman banget. Ini di harga kak 170.000 aja, 170.000 ya kak. Kulitnya kulit jaket, jadi bukan yang marupak-marupak ya kak nih. Kak, marupak itu apa ya? Yang letek-letek gitu ya kak. 170.000, 170.000. Ada kemudian sling HP kulit asli kak nih. Kalau dari warnanya sih cocoknya untuk cowok ya kak nih. Dia ada brand juga Sandline ya kak. Aku sering dapat brand Sandline, biasanya tas-tas cewek. Baru ini aku dapat tas cowok ya. Dia emang kulitnya kulit mantul ya kak tuh, kulit nyol tuh ya kak nih. Terus kakak kalau mau bikin dia jadi tas pinggang bisa ya kak. Ruangannya ada 1, 2, 3. Nah ini lancar semua ya kak, lancar ya kak. Kayak baru, furingnya masih bersih banget. Ya kak tuh, 1, 2 ya, kelihatan ya kak kulit mantul ya kak nih, guratan-guratannya ya. Di sini brandnya Sandline, warnanya warna espresso si Sandline ini ya kak. Ininya lancar ya kak, dia ngadet-ngadet itu karena tadi nyangkut furing aja ya. Udah lancar ya kak nih, tuh ya udah lancar ya kak. Si nih ya kak, Sandline, Sandline tes sling HP lah ya, ini dibilangnya ya kak nih. Ya kak, atau sling-sling santai ya kak nih. Si selain Sandline ya kak, kulit mantul 170.000, 170.000 bisa jadi tas pinggang ya kak. Kalau nggak suka sling-sling gini bisa dijadiin tas pinggang. 170.000 kulit mantul, 170. Kita next ke, aku ada sesamji kak, jadi dia modelnya tuh kayak elfong-elfong gitu ya kak, kayak LP dia modelnya nih, si sesamji nih tuh. Ini ya kak, nih dia simple tapi mewah ya kak. Sesamji, sesamji kayak baru, kaki 4 lengkap ya kak, belum ada minus-minus tampak, belum ada ya kak nih. Kulit asli sudah pasti. Di sini sesamji sport, sesamji sport ya kak, edisinya sesamji sport. Semuanya sudah samji-samji, sampai sininya juga sudah samji. Ini samji, di sininya juga samji ya kak tuh, semua kena emboss samji ya kak. Masih aman banget ya kak, semua sudah di emboss samji. Ada 1, 2, 3, 4 ya kak, semua zipernya lancar, shoulder bag ini ya kak, kulit asli, kulitnya mantul banget. Ininya kak, furingnya juga mewah. Di sini sudah Samji Sport ya kak. Tuh, furing masih bersih banget ya kak nih. Satu ruang di belakang, ini satu. Ini ya kak, di sini sesamji. Ini ada satu di sini, ya. Tuh masih bersih banget ya kak nih. Ya kak, ini si sesamji light new. Simple tapi ini kelihatan mehong ya kak, walaupun simple gini ya, tuh kelihatan ya kak. 250.000, 250.000 ya kak, fix 250.000 sesamji sport, 250.000. Next ada korun sling ya kak, korun sling ini kak, ini memang ada minus ya kak, dia korun ini ada minus ya. Biasa ini harganya di 400-500 ya kak nih, karena emang kulitnya cakep banget korun slingnya. Jadi ini di sini aku jual harga kulitnya aja lah. Ini kulit mantul ya kak, masih cakep semua ya. Nih di sini juga sudah korun-korun ya nih. Kalau dia branded gini kak, talpannya aja harga 150 ribuan ya kak. Tuh masih aman semua ya kak. Si korun ya, bersih, furingnya aman ya kak nih. Ya tuh. Ya kak. Ini dijual murah karena minusnya di HW ya kak.
Yang lain-lain masih aman banget tuh, kayak gini-gininya masih cakep banget tuh ya kak, tuh masih cakep banget. Ya di sininya aja itu pun kalau kita pakai nggak tampak sih ya kak. Nah ini, tuh ya kak, kulit asli ya. Ini rata-rata harga 400-500 ya kak tuh. Ini ya kak, ini di harga 210.000, fix 210.000 ya kak. Ini kulitnya mantul banget. Kulitnya mantul banget, high brand ya kak, ini high brand korun, 210.000, 210 korun. Kak ini ada tas minggat kulit asli, tas minggat kulit asli. Kak ini masih kayak baru, kulit asli tas minggat masih kayak baru ya kak nih. Dia itu minusnya cuma tali panjangnya pengganti ya kak, ini di tali panjang pengganti. Itu pun tali panjangnya ini aku beli baru kok ya kak. Nah kulit asli ya, minggatnya sudah kulit asli ya kak tuh. Masih cakep banget. No brand ya kak, dia no brand, sudah ada tag putih made in Korea ya. Jadi kulit aslinya made innya Korea ya kak, kulit asli made innya Korea, sudah tertera di tag putihnya itu ya kak nih. Furingnya bersih, bersih ya kak, tidak ada minus-minus, berarti hanya tali panjang pengganti ya kak. Di harga, harga sale pasti ya kak, 220.000, 220.000 ya kak, fix 220 ya nih kakak. Kalau mau rencana bepergian ya kak, tetap stylish gitu ya kak nih, 220.000 ya kak, acara formal 220. Next ini kita ke Tini Wini kak, Tini Wini kayak baru. Tini Wini kayak baru ya kak, ini original ya kak, Tini Wini kayak baru ori. Masih masih glowing lah ya kak, kondisi kayak baru. Masih aman banget. Dia modelannya serut begini. Di sini semua Tini Wini, Tini Wini gitu ya kak. Di sininya juga Tini Wini ya. Kalau Tini Wini itu kan konternya kan di atas 1 juta ya kak. Tuh ya semua sudah emboss brand itu ya kak, Tini Wini ya. Ini si Tini Wini ini ya kak, sell di harga 250.000. Tini Wini 250.000 ya kak, 250, 250. Next kak, aku ada Vion kak, Vion nih. Ini sudah kulit asli, kondisinya juga kayak baru ya kak. Kalau mau tampak gambar kayak gini, kalau nggak tampak gambar ya begini gitu ya kak. Serah kakak mau pakai tasnya mukanya yang mana gitu ya. Kayak baru lah ya kak, tuh cakep banget, sudah kulit asli kayak baru. Like new kak, bersih semuanya bersih. Nih ya kak, tuh semua sudah Vion, Vion, Vion ya kak nih, sudah Vion, Vion nih kak. Fix di harga, fix di harga 180 ya kak, fix 180, 180. Nah penutupnya ya kak nih, penutupnya ya, penutupnya ini kemarin-kemarin nih kak, harganya di 500, double M, kulit mantul, kondisinya masih cakep banget ya kak nih. Sini sudah double M tuh, semua besi-besinya ini sudah double M, double M tuh ya kak nih, kelihatan ya kak nih, masih cakep banget ya kak, si double M ini masih cakep banget. Thank you.
Furingnya juga cakep kak, furingnya. Ini ya, kak nih di sini double M-nya di sini tuh ya, tuh masih bersih banget kak. Ini dari harga 450. Sell sebagai penutup ya kak, sell 260.000 fix di harga 260.000 penutup sell edisi part 1 kali ini ya kak. Nanti akan ada edisi yang kedua ya kak, ditunggu. Kak ini 260.000, kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp aku yang tertera di judul video. Pengiriman kita dari Jakarta ya kak. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Martolina Nababan. Sampai ketemu edisi berikutnya kak.